Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di channel kesayangan kalian. Di episode terbaru kali ini semakin membuat kita semua menjadi penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, guys. Dimana kali ini hal menegangkan benar-benar terjadi. Karena Dewa Buana yang sangat panik karena menghilangnya Nana yang belum ditemukan hingga saat ini, guys. Akhirnya Dewa Buana pun nekat untuk mencari Nana sendiri. Hingga akhirnya Dewa Buana pun ikut tenggelam ke dalam sungai tersebut dan terbawa arus. Beruntung saat itu Dewa Buana bisa menyelamatkan dirinya, guys. Karena Dewa Buana yakin bahwa dirinya harus bisa selamat dari kejadian tersebut. Karena Dewa Buana lah yang akan menyelamatkan Nana. Dan akan menemukan Nana dan akan membuat Nana kembali ke pelukan dirinya, guys. Kemudian di tempat lain terlihat Dewa Buana saat itu sedang menemani Parah Buana di rumah sakit. Yang saat itu Parah Buana berkata kepada Dewa Buana bahwa Dewa Buana harus merelakan Nana karena Parah Buana menganggap dirinya sudah meninggal dunia. Memang Parah Buana kelakuannya sungguh sangat membuat kita geram, guys. Kemudian di scene lain terlihat Ibu Sari saat itu sedang bersama Kevin Arganta di rumahnya. Ibu Sari mengatakan kepada Kevin Arganta apakah dirinya ikut menolong dan mencari Nana. Namun sampai saat ini Nana belum ditemukan, guys. Dan inilah adegan yang paling kita tunggu-tunggu. Di mana Dewa Buana akhirnya berhasil menemukan Nana yang saat itu sedang berada di kantor kepolisian. Akhirnya Dewa Buana pun menghampiri Nana dan berkata kepada Nana bahwa dirinya jangan pernah meninggalkan Dewa Buana. Terjadilah hal yang sangat romantis dan mengharukan sekali, guys. Akankah ini hanyalah mimpi Dewa Buana bertemu dengan Nana? Kita saksikan di episode selanjutnya, guys. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.